Lagi di tutorial dan cara setting dari channel ini. Di depan saya ini sudah ada jam tangan dari Digitech. Ini adalah jam tangan Digitech digital ya, dengan seri MDG6061R. Ini tuh modelnya mirip banget kayak Casio. Jadi kalau kalian tahu jam tangan Casio, modelnya tuh mirip banget karena dia tuh kayak homemade gitu ya, homemade yang bentuknya tuh mirip sama kayak jam tangan lain gitu ya. Tentu dengan kualitas yang beda ya. Kacanya ini pakai kaca akrilik. Bahannya ini plastik, ini stainless. Bagian belakangnya seperti ini. Ada tulisan Digitech MDG6061 ya. Untuk display-nya sendiri ada hari, bulan, tanggal, jam, menit, dan detik. Ada indikator juga buat fungsi SIG juga ya. Nih, jadi ada indikator juga fungsi SIG. Nih, kalau mau setting jamnya juga kalian tinggal tekan gini terus. Untuk next-nya pakai ini buat nambahin angkanya. Ya. Ini buat nambahin angkanya kayak gini. Ini buat ganti bulannya, setelahnya ke tanggal, hari. Kalau sudah kalian tekan ini. Nah, terus fitur selanjutnya dia punya ini, start, pause dan reset. Jadi start, pause dan reset. Ya. Terus alarm. Nah, alarm ini kalau misalnya kalian pengen di setiap jam itu ada bunyi notisnya tit gitu ya, kalian aktifin gambar sinyal sama gambar loncengnya ini. Jadi ada gambar sinyal sama ada gambar loncengnya. Nih. Tuh. Oke. Tuh. Modelnya keren, harganya juga gak terlalu mahal banget, cuma di 266.000. Settingnya juga gampang banget. 266.000 itu harga belum diskon ya. Kalian bakal dapat diskon lagi dengan harga yang lebih murah pokoknya. Ya, ini bisa buat cowok, bisa buat cewek, garansinya 6 bulan. Ya, harganya pokoknya nanti di harga 200 ribuan deh pokoknya ya. Keren. Udah lengkap, ada jam, menit, ada bulan, ada hari juga, ada fungsi SIG juga yang bisa kalian manfaatin misal nanti kalau butuh fitur fungsi SIG ini. Oke. Gitu ya buat cara setting jam tangan ini, gampang banget kalau mau. Langsung aja barangnya udah ada di bawah ini. Untuk dapetin jam tangannya kalian tinggal WA aja di 0838 6565, telepon 989, bisa juga ke Instagram @larjisolo, ke marketplace nya juga bisa, di Shopee, di Tokopedia, dan ada di Bukalapak juga. Sampai jumpa di review video selanjutnya. Jangan lupa like video ini, subscribe yang belum subscribe, karena kita bakalan upload video setiap harinya. Jadi silahkan tinggalkan komentar kalian pengen di review jam tangan apa. See you.